Program Kitchen Star bertujuan membantu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran usahawan industri makanan dan minuman dalam mempunyai SOP resipi yang lengkap dalam menjana keuntungan. Selama 3 hari, usahawan bersama pemudah cara industri berkongsi membina SOP resipi, mengira kos masakan dan mengira kos operasi. Teknik perkiraan kos masakan yang betul dapat membantu menjana keuntungan sambil mempunyai lebihan untuk mengembangkan lagi perniagaan. Saya join kelas ni, saya dapat tahu sama ada perniagaan saya sama ada rugi banyak ataupun untung banyak. Kat sini saya boleh belajar lah dari segi kita kalis rugi, dari segi kita punya bisnes. Kat situ lah bisnes orang dia. Sangat okey sebab diorang ajar memang clear lah. So memang mudah nak faham. So sangat recommend lah untuk masuk kelas Kitchen Star ni. Dari segi buku, bila join Kitchen Star ni kita boleh dapat lah. Dia akan sediakan nota apa yang kita perlu, pemasaran, produk apa semua tu. Lengkap dalam satu buku ni, contoh tak? Resepi kalis rugi macam saya cakap tadi tu. And dia ada ajar format resepi. So kat situ, dari segi yang macam kadang-kadang kita berniaga biasa-biasa je kan. Kita tak tahu sama ada macam kuantiti barang tu apa semua. So main letak je harga. So kita tak tahu kat situ sama ada kita untung ataupun rugi. So kat sini kita boleh belajar lah. Terima kasih kepada Mara Negeri Perak sebab anjurkan program yang memang the best. Sebab bagi saya, daripada saya ni tak tahu apa-apa, tiba-tiba macam oh, yang selama ni saya berniaga ada salah. Ada yang betul, ada yang salah. So kat situ kita boleh perbaiki diri sendirilah sebab kita belajar. Jadi saya harap pihak MARA boleh anjurkan lagi banyaklah Kitchen Star ataupun apa-apa aktiviti yang menarik yang boleh bagi benefit banyak dekat semua orang. Okay. Tapi part paling saya paling teruja dapat jumpa dengan Syed Amir dan dapat tahu banyak ilmu dan banyak cara-cara memasak untuk kita memudahkan. Sebelum ni kita masuk yang orang kata apa, normal lah. Tapi ini kita boleh belajar pasal paste, cara nak buat paste, semua benda tu lah. Dia boleh memudahkan dan untuk kami restoran, dia untuk senang untuk kita duplicate menu-menu baru lah. Dalam masa yang sama, dapat idea-idea menu-menu baru lah. Okay, untuk buku ni, saya paling part sebab saya berminat, saya memang suka bab marketing. Dalam buku ni, dia ada cerita banyak tentang marketing. Teknik pemasaran, lepas tu teknik video. Dalam masa yang sama, lepas ni kita amalkan benda ni, follow apa yang ada dalam ni sajalah. Paling best yang ni lah. Part dia beritahu macam mana nak buat konten lah. Sepanjang saya bersama-sama kursus di MARA, saya rasa ini adalah antara salah satu kursus yang paling best. The best. Ngantuk tu langsung tak ada. Walaupun padahal saya penat, tapi pengisiannya penuh padat dan sangat memberikan inspirasi yang sangat baik daripada terutama daripada kita punya moderator-moderator yang daripada penceramahnya, daripada Syekh Amir, daripada Mat Jeb, daripada Sifu Branding kita. Semua ni memang memberi satu impact yang baiklah. Dan apa ilmu yang dibagi hari ini amat berguna untuk saya untuk gunakan sekarang dan masa akan datang. InsyaAllah balik ini kami akan terus mengimplementkan apa yang kita pelajari di sini. InsyaAllah. So far, this is the best book. Buku latihan yang terbaik yang saya pernah dapat. Selama ni kita dapat kertas je, salinan, photostat, apa semua. Tapi untuk kali ini dengan apa yang Sifu bagi, dengan pengisian dia, dengan warna yang cantik, menarik, memang sangat puas hati lah, berguna. Dan saya rasa ini antara hazanah yang kena simpan. Jangan, kalau betul lah Sifu kata, siapa yang dah dapat jangan hilangkan. Kalau hilangkan rugi. Sebab saya rasa dah nak dapat balik ni susah, sangat berharga. Terima kasih saya ucapkan sebab, dan saya rasa sangat bertuah sebab saya antara pemilik buku ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada MARA Perak kerana memberi peluang kepada saya dan kali ini saya datang bersama chef saya, anak saya sendiri. Jadi saya rasa peluang begini perlu diteruskan lagi. MARA patut buat lagi program-program yang sebegini yang memberi kesan yang sangat baik kepada kami. Teruskan lagi. Buka lagi, luaskan lagi dan apa orang kata, advancekan lagi. Mungkin ada kelas-kelas yang lebih advance yang lebih berguna pada kami. Terbaik MARA.
Program Kitchen Star memberikan pendedahan teori dan praktikal tentang cara mencipta menu masakan atau menu engineering yang lebih kreatif dan kalis rugi. Program ini mendedahkan kepada usahawan bagaimana untuk menggunakan strategi pelan pemasaran dan penjenamaan 4P yang lebih berkesan. Selari dengan teknologi terkini, perkongsian pembangunan konten digital yang menggunakan aplikasi dan teknologi AI untuk konten pemasaran sosial media dikongsi secara praktikal kepada usahawan yang hadir. Ramai peserta yang hadir mengakui bahawa program Kitchen Star ini bakal memberikan kelebihan buat perniagaan mereka dalam menjana keuntungan sambil mempunyai lebihan untuk mengembangkan lagi perniagaan di masa akan datang.